Good morning everyone. Welcome back to English class. How are you? Ma'am, hope you are all in a good condition. Well, before we start our lesson today, let's pray first. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Apa kabar? Ma'am berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Are you ready for the lesson today? Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Dijawab ya. Yes, ma'am, I'm ready. Oke, good. So, what we gonna learn today, ma'am? Jadi, mau belajar apa hari ini ya, ma'am? Oke. Sebelum kita ke topik, apakah kalian masih ingat? Did you remember what our material last week? Masih ingat nggak apa materi kita minggu lalu? Yes, you're right. Last week we are learn about food and drink in English. Minggu lalu kita sudah belajar nama makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. So, today we are going to learn about hot and cold food and drink. Ya, hari ini kita akan mengenal atau mempelajari yang mana namanya makanan panas, yang mana namanya makanan dingin. Nah, biar kita juga tahu bahasa Inggrisnya makanan panas dan minuman panas itu apa ya. Nah, sekarang kalian simak ya video Mem sampai akhir, karena nanti di akhir Mem akan kasih kalian tugas ya. Jadi tonton terus, jangan di skip. Penting banget materinya untuk bekal kita di hari selanjutnya. Dan yang paling penting adalah materi ini nanti akan menjadi bahan kita di ujian nanti. Oke? Okay everyone, now please pay attention to the picture. Baiklah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. They are eating pizza. They are eating pizza. Mereka sedang makan pizza. Ya. Nah, coba kalian perhatikan apakah pizzanya panas atau dingin. Oke. Nah, ini pizzanya adalah pizza dingin. Cold pizza. Pizza dingin. Oke, the next is, coba kalian perhatikan dia makan pizzanya, apakah dia panas atau dingin. Nah, dari kelihatannya, dia pizzanya panas. Oke. So, this is a hot pizza, ya, hot pizza, pizza yang panas. Oke, the next is, yang berikutnya adalah kira-kira makanan apa lagi ya? Hot tea, oke, hot tea, teh panas. And this is a cold tea, teh yang dingin. Okay. The next is, they are eating cold or hot soup. Mereka sedang makan sup panas atau sup dingin. Kelihatannya mereka itu sedang makan sup yang panas. So, this is a hot soup, ya. Ini adalah sup panas. Hot soup. Oke. The next is cold soup. Cold soup itu artinya sup yang dingin, ya. Well, everyone, it's enough for today. Thank you for your attention. See you next week. Bye-bye. Baiklah, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.